渚あーシニアです。ハロー、タク渚あーシニア、ダディニギサンギアイディクナカーン。アリーニ渚アカマリビューサブーワーまたイエーイカカカカタンガブアマトワブアマトワアザラブアエンドミックディアシアテンガラダンカポラワンパシフィックヤースDi Indonesia, buah matoa dikenal merupakan buah khas dari... Ya, benar! Dari Papua! Tapi sekarang tanaman matoa sudah ditanam di seluruh penjuru di Indonesia. Jadi, untuk makan buah matoa, tidak perlu lagi datang ke Papua. Yes! Di Papua sendiri,Buah matoa ini tumbuh liar dan tidak dikomersialkan. Kenapa ya? Salah satu penyebabnya adalah karena orang asli Papua tidak selalu menyukai rasa langu. Buah matoa yang cenderung tajam di lidah. Sama bisa membuat pusing. Tapi, rasa buah matoa yang unik ini malah disukai sama pendatang. Terutama dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan lainnya. Menarik bukan? Dan, para pendatang ini membawa bibit pohon matoa ke daerahnya masing-masing untukDibuat kebun matoa. Wow. Jadi, kalau nanti kakak-kakak menemukan buah matoa di daerahnya masing-masing, mungkin buah matoa yang ada di pasar, toko buah, atau di supermarket itu berasal dari hasil kebun di Pulau Jawa, Sulawesi, atau dari Kalimantan.Begitu. Ya, karena dipanen di hutan, biasanya harga buah matoa yang di Papua jauh lebih mahal dibanding buah matoa yang hasil kebun. Ya, buah matoa di Papua biasanya dijual antara Rp80.000 sampai Rp100.000 untuk matoa hijau dan Rp100.000 sampai Rp200.000 dijual untuk matoa merah per kilogramnya. Yes. Tapi kalau misalnya matoa hasil kebun dijual antara Rp40.000 sampai Rp70.000 aja.Begitu harganya. Kalian tahu gak? Pohon matoa itu merupakan salah satu pohon yang penting bagi burung cendrawasih. Ya, burung cendrawasih. Burung cendrawasih tidak makan buah matoa ini ya. Tidak, nona.Karena paruh burung cendrawasih kecil dibandingkan buahnya kan besar. Gitu. Tapi burung cendrawasih sangat suka daun muda buah matoa yang berwarna merah. Biasanya burung cendrawasihnya bertengger di atas daun mudanya yang ranting mudanya itu.Untuk menunjukkan kontras bulu kuningnya. Bulu kuningnya ke pasangannya. Buat pamer, buat flexing. Tempat flexingnya burung cendrawasih. Gitu. Oh iya, Nagisa mau cerita tentang burung cendrawasih ini.
给这位大家呀。无论真的我是看你可能是爸爸呀一种呀呀。不能。但是看我当你爸爸等啊什么的爸爸爸的。路啊是吧路啊是吧Tadi sulit untuk melihat burung cendrawasi di Papua. Iya, sulit. Nah, kalau mau melihat burung cendrawasi, kita bisa melihatnya di habitat yang cukup padatnya ada di Maluku Tenggara. Iya, kalau mau melihat burung cendrawasi, tepatnya di Pulau Kobrar.Atau di tanah besar. Ya. Kalau mau lihat, datang ke sana. Nanti saya lihatnya di Kobrar. Di Pulau Kobrar. Ada burung cendrawasi. Gitu. Ya. Kalau kakak-kakak main ke pasar Dobobo. Di ibu kota Maluku Tenggara. Kadang-kadang.Ada pedagang yang menjual awetan cendrawasih ekor kuning. Dengan harga yang jauh lebih murah daripada kalau dipenjelundup timika. Sedih Nagisa melihatnya. Gak boleh ya, gak boleh. Gak boleh. Dilarang membeli satwa langka Indonesia.Begitu. Oke, lanjut. Buah matoa secara umum dibagi jadi tiga jenis berdasarkan warnanya. Ada matoa merah, matoa kuning, dan matoa hijau. Ini didasarkan pada warna matoa ketika matang. Nah, di sini Nagisa punya contoh buah matoa merah ya.Ini buah matoa merah ini berganti dari warna hijau menjadi kekuningan seperti ini dan kemudian menjadi warna merah. Begitu. Buah matoa kuning akan berganti warna menjadi warna kuning terang ketika sudah matang dan buah matoa hijau akan berganti warna dari warna hijau gelap ketika masih mentah.Menjadi hijau muda berbintik hitam ketika matang. Begitu. Ya, secara umum buah matoa merah cenderung lebih kuat rasa duriannya, kayak rasa durian. Dan rasa langunya kuat juga. Sedangkan matoa kuning tuh lebih manis dan teksturnya padat, kayak buah kelengkengMatoa hijau jauh lebih tebal daging buahnya, tapi rasanya tidak terlalu sekuat buah matoa jenis lainnya. Ya, gitu. Kemudian dari tekstur daging buahnya, buah matoa dibedakan lagi menjadi dua jenis. Buah dengan tekstur yang kering dan cenderung crunchy disebutMatoa kelapa. Karena teksturnya seperti makan kelapa muda gitu loh. Yes. Dan buah matoa yang teksturnya kayak lumer di mulut dan daging buahnya tuh agak basah dan cenderung slimy disebut matoa papeda. Karena diaSlimy seperti papeda. Begitu. Secara umum, buah matoa kelapa dan matoa papeda itu gak bisa dibedakan ya. Dari tampak luarnya mirip ya. Dan gimana taunya? Ya, harus dimakan dulu dong. Baru tahu jenis matoa apa. Gitu. Buah matoa itu berbentuk bulat telur. Seperti ini,
Dan ukurannya tuh macam-macam ya. Ada yang kecil seperti ini dan kecil seperti ini dan seperti ini. Nah, kalau dibandingkan dengan uang 500 sen dan on the banana scale, ukurannya seperti itu. Sebelum dikupas, buah matua ini tidak berbau dan kulitnya keras seperti cangkang telur. Seperti ini. Keras ya. Tuna bisa ketok-ketok cangkangnya, bunyinya keras. Dan untuk membukanya, kita perlu menekan di sekeliling buah hingga cangkangnya terbuka. Nah, di dalam cangkang ini masih ada kulit ari yang membungkus buah matua. Oh iya, dari kulit ari ini kita bisa tahu beberapa informasi mengenai buah matua ini. Kulit ari yang gampang dilepas atau langsung terlepas bersama cangkang menunjukkan bahwa buah matua ini sudah matang atau merupakan buah matua kelapa. Sedangkan kulit alinya yang susah dilepas menunjukkan buah matua belum matang atau jika sudah matang merupakan matua papeda. Ya, gitu kakak-kakak. Nah, setelah kita lepas kulit alinya, kita bisa melihat daging buah matua. Daging buah matua yang sudah matang berwarna transparan kekuningan dan baunya berbau manis dengan sedikit nuts buah kelengkeng kali ya. Nah, mari Nagisa coba deh. Saatnya kita mencoba buah matua. Ayo kita coba deh. Nagisa ambil ya buahnya ya. Kita coba. Ini ada saatnya. Tajam ya rasanya ya. Ya, rasa durian. Nangisa gak suka durian. Rasa buahnya seperti buah kelengkeng dengan nuts durian. Dan setelah dimakan, ada sedikit rasa pedas di lidah Nagisa ini. Oh iya, dan turis asing yang sering makan durian mendeskripsikan rasa durian seperti onioni sweet cheese atau seperti rasa bawang bombay. Nah, rasa buah matua ini seperti rasa kelengkeng terus dicampur dengan bawang bombay. Nah gitu, rasanya gitu tuh. Tapi nggak ada komponen rasa gulinya. Gitu kakak-kakak. Kita dimakan. Ada kayak aftertaste kecut dan membuat lidahnya kayak sedikit kering dan agak lengket ya. Oke. Buah ini kalau misalnya kakak-kakak suka makan durian kayaknya bakal suka deh. Oke, kalau begitu buah matua ini mendapatkan 3,5 manggis. Nagisa tadi agak tersedak sedikit ya, karena kaget rasa duriannya. Tetapi kalau buat kakak-kakak yang suka rasa kelengkeng dicampur durian, pasti sangat suka buahnya. Oh iya, tapi nggak boleh makan buahnya banyak-banyak ya. Hati-hati, soalnya bisa menyebabkan pusing.
kucing, jamuan, uyuk. Gitu. Oke, review buah matua hari ini pun selesai. Yeay. Terima kasih sudah menonton semuanya. Sampai jumpa.